Anda sedang berada di atas podium sambil menggunakan jas hitam Anda, dan Anda dapat melihat orang tua dan keluarga Anda duduk di hadapan Anda. Teman-teman Anda juga hadir di samping kiri dan di samping kanan Anda. Wanita menggunakan kebaya, sementara pria juga menggunakan jas yang sama dengan Anda. Benar. Anda berhasil menyelesaikan SMA. Yeay! Selamat! Anda sekarang cukup sedih karena Anda sekarang tidak bisa lagi makan di tempat bakso favorit Anda. Anda juga cukup sedih karena Anda tidak akan bisa lagi menemui wanita yang Anda selalu diam-diam sukai, namun Anda tidak pernah beritahukan kepada dia. Dan juga Anda cukup sedih karena teman-teman yang biasanya bersama Anda ketika bermain warnet tidak bisa Anda temuin lagi. Tapi sebenarnya di dalam lubuk hati Anda yang paling dalam, Anda sebenarnya bahagia akan hal ini. Jujur saja, Anda tidak terlalu suka SMA. Banyak teman-teman Anda yang ngomongin Anda dari belakang. Banyak guru-guru yang ngeselin, yang killer. Terlalu banyak peraturan, namun Anda tidak boleh gondrong. Pakaian harus selalu dimasukkan, harus selalu pakai seragam. Tapi Anda tidak harus lagi melakukan hal itu. Ya, Anda akan masuk ke universitas. Woo, yay! Anda akan mulai kuliah. Dan lebih kerennya lagi, Anda telah diterima di sebuah universitas idaman Anda. Anda telah berusaha mati-matian untuk masuk ke universitas itu. Anda mulai berpikir, selamat tinggal dunia SMA yang membosankan. Dunia di mana aku tidak bisa melakukan apa-apa. Dunia banyak peraturan. Selamat datang kuliah. Dunia bebas. Saya bisa menggunakan apa aja. Saya bisa ikut kelas sore. Wow. Beberapa bulan pun telah berlalu. Dan akhirnya saat yang ditunggu-tunggu telah tiba. Besok Anda akan masuk kuliah. Anda juga telah menyiapkan baju-baju Anda. Menyiapkan pakaian putih hitam Anda. Dan telah selesai melakukan penelitian hal-hal apa saja yang bisa dilakukan di saat kuliah. Anda yang muda dan Anda yang masih naif tidak tahu bahwa besok Anda akan memulai 5 fase mahasiswa. Fase pertama, fase balita. Fase ini biasanya terjadi pada saat masa ospek sampai semester 1. Seperti balita, semua hal yang di sekitar Anda akan terasa baru. Anda merasa senang karena Anda bisa bertemu orang-orang baru. Hal-hal kecil yang sebenarnya biasa aja untuk mahasiswa lama, bagi Anda itu adalah hal yang sangat keren. Fakta bahwa Anda tidak harus pakai baju seragam lagi, fakta Anda sekarang bisa gondrong, sudah cukup untuk membuat Anda sangat wow. Di masa ini juga Anda akan bertemu dengan teman-teman baru. Anda juga akan mencari circle-circle baru. Dan juga Anda akan bertemu dengan wanita-wanita baru. Di masa ini Anda akan masuk ke sebuah circle yang mungkin jumlahnya 5-7 orang, yang 90% Anda temui saat masa ospek. Bagaimana Anda bisa berteman dengan 5-7 orang ini? Anda sendiri tidak tahu. Semua hal itu terjadi natural begitu saja. Pada saat masuk kuliah, semua orang telah membentuk grupnya masing-masing, termasuk Anda. Dan tentu saja, Anda tidak mau merasa ketinggalan atau tidak punya teman. Lalu setelah Anda telah melalui fase pertama, perlahan-lahan Anda masuk ke dalam fase kedua, yaitu fase euforia. Fase ini mungkin adalah fase yang paling menyenangkan dari kehidupan kuliah Anda. Fase ini biasanya terjadi pada saat semester 1 akhir sampai semester 2. Sesuai namanya euforia, fase ini adalah fase di mana Anda sangat senang-senangnya. Fase di mana Anda ingin mencoba hal-hal baru. Hal-hal yang tidak bisa Anda coba pada saat Anda SMA. Benar. Anda akan mencoba alkohol. Anda akan mencoba dugem. Dan Anda juga akan ingin mencoba... Di masa euforia ini, Anda sangat ingin untuk gila-gilaan. Mindset Anda di sini hanyalah satu. Saya masih maba kok. Ini adalah masa di mana saya bisa senang-senang sepuasnya. Woo! Di masa ini Anda juga akan selalu mencoba untuk pergi ke tempat-tempat jauh. Biasanya tempat yang paling populer adalah pantai. Anda akan menggunakan kemeja pantai Anda, menggunakan kacamata hitam Anda, menggunakan topi bucket hat Anda, dan juga menggunakan celana pendek Anda. Setelah itu Anda akan membuat story di IG dibarengi dengan lagu-lagu sad boy ataupun lo-fi. Lalu Anda akan berpikir, wah, kuliah sangat menyenangkan. Rasanya aku ingin di masa ini selamanya. Aku merasa bebas, merasa aku punya eksistensi baru. Woo! Lalu Anda akan masuk ke fase ketiga. Ya, fase siuman. Fase ini akan terjadi di semester 3 sampai semester 4. Seperti orang siuman, di fase ketiga ini Anda akan terbangun ataupun tersadar bahwa
dunia kuliah itu juga menyakitkan. Ingat tadi circle Anda yang berjumlah 5-7 orang? Ya, di fase ini Anda akan menemukan kekurangan-kekurangan dari masing-masing teman Anda. Anda juga akan mulai mengetahui sifat-sifat asli mereka. Sifat-sifat yang tidak sesuai dengan sifat-sifat pada saat Anda bertemu mereka. Anda juga akan ditampar dengan realita bahwa mata kuliah yang Anda datangi sangat sulit. Ternyata walaupun di SMA tidak ada lagi teguran-teguran ataupun tidak ada lagi peraturan-peraturan yang sangat menyebalkan, namun di kuliah terdapat dosen-dosen yang lebih bangsul dari itu. Dosen-dosen yang tidak pernah masuk kelas, dosen-dosen yang tiba-tiba kuis, dan dosen-dosen yang entah mengapa hanya memberikan nilai bagus terhadap wanita. Dosen-dosen itu emang tonjok aja. Di masa ini Anda juga akan mulai memikirkan masa depan Anda. Walaupun tidak konkret, namun mungkin Anda akan mulai ditanyai oleh keluarga dekat atau orang tua Anda. Lalu, setelah Anda mengalami fase ketiga, Anda akan masuk ke dalam fase yang sangat bertolak belakang dengan fase pertama. Benar, fase penderitaan. Di masa ini teman-teman Anda yang satu circle dengan Anda mulai pergi satu persatu dan mulai membentuk circle-circle baru. Mungkin Anda akan tetap punya teman, namun teman yang sekarang Anda miliki tidak sesuai ekspektasi pada saat Anda masuk kuliah pertama kali. Mungkin Anda akan mulai berteman dengan satu anak yang selalu duduk sendirian di depan dan juga selalu menjawab pertanyaan dosen jika ditanyakan. Anda yang dulu mengira bahwa dia adalah orang yang membosankan, terlalu straight, tidak bisa diajak bercanda, mulai mengubah pikiran Anda bahwa, oh, teman yang seperti ini asik juga ya. Di fase ini juga Anda akan mulai ketinggalan dengan mata kuliah yang Anda ikuti. Anda akan merasakan betapa sulitnya mata kuliah ini. Anda mungkin akan mulai putus asa dan memulai untuk mencoba bolos kelas. Ingat, di setiap kuliah biasanya Anda mendapatkan 75% absen kehadiran. Jadi asalkan kehadiran Anda minimal 75%, ya Anda tidak akan gagal di mata kuliah itu. Lalu di masa ini Anda juga akan mulai menyesal karena semua party, semua hal-hal kesenangan yang Anda sebelumnya lakukan itu malah membuat Anda tidak fokus dengan pelajaran Anda. Anda mulai tidak lulus banyak mata kuliah. Anda mulai merasa tidak ada yang mengerti Anda. Anda mulai merasa bahwa Anda itu sendirian. Lalu, jika Anda berhasil melalui fase ini, Anda akan masuk ke fase selanjutnya yang bagi sebagian orang bisa dikatakan baik, bisa dikatakan buruk. Fase ini terjadi di semester 5 ke atas. Ya, fase penerimaan. Penerimaan apa? Tepatnya Anda akan menerima bahwa diri Anda ini sebenarnya goblok. Anda akan mulai menerima bahwa diri Anda tidak bisa apa-apa. Bahwa diri Anda sebenarnya tidak sekeren teman-teman Anda yang lain. Bahwa diri Anda sebenarnya tidak sepintar oleh teman-teman Anda yang lain. Bahwa sebenarnya diri Anda tidak sehebat seperti yang awalnya Anda pikirkan. Anda mulai menerima bahwa Anda tidak akan bisa menyelesaikan skripsi Anda tepat waktu. Bahwa tuntutan keluarga tetap datang terus-menerus bertubi-tubi seperti memukuli Anda dari segala arah. Jika Anda menerima keburukan-keburukan tadi dan mulai Anda gunakan untuk memperbaiki diri Anda, maka hal tersebut baik untuk masa depan Anda. Jika Anda berhasil untuk menerima keburukan-keburukan Anda dan berhasil untuk menggunakan keburukan-keburukan Anda agar diri Anda bisa menjadi lebih baik, Anda akan masuk ke fase tersembunyi. Fase yang hanya bisa diterima oleh orang-orang yang tidak pantang menyerah dan selalu melihat ke depan. Fase ini adalah fase yang sangat penting bagi sebuah individu. Fase itu adalah fase metamorfosis. Di fase ini, Anda akan berubah menjadi orang yang lebih baik. Anda akan mulai memperbaiki kesalahan-kesalahan Anda. Anda akan mulai fokus untuk mengerjakan skripsi Anda. Atau bahkan, jika Anda menyadari bahwa kuliah bukanlah jurusan Anda, Anda akan keluar kuliah dan mulai untuk melakukan passion Anda. Mungkin passion Anda di seni, atau juga mungkin passion Anda di olahraga. Kita tidak pernah tahu, karena kuliah bukanlah satu-satu jawabannya. Di masa ini, Anda akan mulai mempersiapkan untuk masa depan Anda secara matang-matang. Anda akan mulai fokus untuk mencapai cita-cita Anda yang selalu Anda impi-impikan. Dan kalau Anda berhasil untuk melakukan proses metamorfosis dengan baik, bagaikan kupu-kupu, maka Anda akan bisa menjalankan cita-cita Anda. Anda akan bisa terbang indah bagaikan kupu-kupu. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau kalian suka dan kalian menganggap video ini menarik, tolong di like dan di subscribe ya, buat kalian yang belum. Terus kasih tahu saya juga kalau kalian suka tipe-tipe video seperti ini, dan mungkin saya akan membuatnya lebih banyak di
video depan. Kalau misalnya ada pertanyaan dan kebingungan atau pengen kasih kritik, tolong di komen juga ya. Gitu aja sih. Bye.